Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Isu rumah tangga pelakon Puteri Sarah Liana dan suami, Syamsul Yusof sedang hangat dibual netizen di media sosial. Sebelum ini, Puteri Sarah telah mendedahkan bahawa rumah tangganya sering diganggu oleh Ira Kazar yang dikatakan mempunyai hubungan dengan suaminya. Antara yang menjadi tumpuan ialah keluarga mertua Puteri Sarah, apatah lagi Datin Fatimah Ismail, isteri Datuk Yusof Haslam juga dikatakan hadir ke pejabat agama. Dan kerana itu, ada pihak media yang bertanya kepada Datuk Yusof Haslam sendiri sekiranya dia tahu apa-apa tentang isu melibatkan anaknya itu. Akan tetapi, Datuk Yusof turut sama mengambil pendekatan tidak mencampuri urusan peribadi Syamsul. Saya tak tahu kalau ada apa berlaku tentang perkahwinan mereka berdua tu. Biarlah Syamsul dan isterinya, Puteri Sarah Liana sendiri uruskan dan kalau boleh nanti mereka yang akan komen. Memang saya tak ada apa nak komen tentang hal ini. Bagi saya, hal ini amatlah peribadi memandangkan ianya melibatkan hal dalaman rumah tangga mereka berdua. Apatah lagi, sebenarnya mereka berdua tidak lagi tinggal bersama dengan saya. Mereka dah pindah sejak 2 tahun lepas kerana dah beli rumah mereka sendiri. Sebagai seorang ayah, dah tentulah saya akan sentiasa doa agar segalanya baik-baik sahaja buat mereka. Jika ada kemelut yang terjadi, saya dan isteri doakan supaya Syamsul dan Puteri Sarah dapat selesai secara aman. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.